Suatu kisah mengharukan yang benar-benar menyentuh dasar kalbu, mengoyak emosi, membuat para pendengarnya tak akan mampu untuk menahan air mata. Kala seorang anak tidak menyadari akan besarnya pengorbanan juga kasih sayang seorang ibu pada dirinya. Sembilan bulan kita berada dalam rahimnya. Sembilan bulan kita buat ia tak nyaman dengan dirinya. Setelah sembilan bulan, kita pun dilahirkan ke dunia. Sang ibu menaruhkan hidup dan matinya. Dan jika ia harus memilih antara nyawanya atau nyawa kita anaknya, tentu sang ibu berkata, "Selamatkan nyawanya, dan aku ikhlas merenggang nyawa asal anakku bisa lahir ke dunia." Setelah kita dilahirkan, sang ibu memberikan ASI dengan gratis kepada kita anaknya hingga tak ternilai harganya. Namun, setelah kita dewasa, kita lupa akan segalanya, tentang segala pengorbanannya, tentang segala kasih sayangnya. Akan tetapi kami harapkan dengan mendengarkannya kisah haru ini, kita lebih mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita, khususnya seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkan kita, seperti mereka yang telah mengasihi kita. Suatu kisah tentang seorang ibu yang meminjam uang kepada putranya, yang kondisi anaknya saat itu telah mampu dan mapan. Dengan suara rendah disertai rasa malu, ibu berkata, "Nak, bolehkah ibu meminjam uang 100.000 saja? Ibu ada perlu untuk beli beras, nak." Anaknya tidak langsung menjawab. Dengan raut muka datar ia berkata, "Iya, Bu. Nanti aku tanya istriku dulu." Seakan anak lelaki itu berat untuk mengiyakan. Seakan lisannya keluh untuk menyetujui permohonan ibunya. Namun, ketika sang anak masuk ke dalam rumah, ia melihat dususu anaknya yang masih terselip bandrol dengan harga 50.000. Kemudian, ia berdiri dan merenung. Lalu ia berbisik dalam hatinya, "Jika satu dus susu habis dalam waktu satu hari, lalu dikalikan 30 hari, lalu dikali lagi selama 2 tahun, totalnya kurang lebih 36 juta. Kemudian sang anak berpikir dan mengingat kembali momen di mana ia waktu balita, dia hanya diberikan ASI oleh ibunya dengan harga yang tak terhingga, super steril, juga diberikan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jika ASI itu didapatkan oleh seorang anak selama 2 tahun,
berapa biaya yang harus sang anak bayar. Kemudian ia membalikkan badannya, lalu menatap wajah ibunya yang penuh dengan kerutan, suatu pertanda termakan usia. Dengan perlahan dan dengan derai air mata, sang anak berkata, "Wahai ibu, dirimu telah memberikan semua kasih sayang, harta, pengorbanan, bahkan nyawa sekalipun. Semuanya ku terima tanpa harus kubayar. Semuanya gratis. Maafkan anakmu ini, Bu, yang tidak tahu balas budi. Maafkan anakmu ini yang telah banyak mengabaikan. Maafkan anakmu ini yang tidak terpikir tentang." Sang anak memeluk erat tubuh ibunya, lalu berulang kali mengecup keningnya. Dan sang anak segera memberikan uang kepada ibunya senilai 3 juta. Sambil menangis ia berkata, "Bu, dari mulai saat ini, jangan pernah ibu berkata pinjam lagi ya. Seluruh hartaku adalah milikmu juga. Seluruh hidupku adalah milikmu. Doakan anakku ini agar selalu berbakti kepadamu. Doakan anakku ini agar bisa sedikit saja membalas jasa juga pengorbanan. Doakan anakmu agar selalu mengingat kasih sayang yang kau beri selama ini. Doakan selalu anakmu." Sambil berkaca-kaca sang ibu berkata, "Nah, di setiap keadaan ibu selalu berdoa agar kita semua selalu dikumpulkan baik di dunia maupun di surga kelak dalam kebahagiaan. Dan ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk juga keluarga. Ibu tak akan pernah bosan untuk mendoakan. Ibu tak akan pernah lelah untuk menyayangimu. Dan ibu tak akan pernah berhenti untuk selalu mencintaimu." Subhanallah. Betapa besar cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Betapa besar pengorbanannya. Hingga tak akan ternilai harganya, walau dibanding dengan dunia dan seisinya. Semoga kisah ini memberi kita pelajaran berharga untuk kita semua agar lebih mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita seperti mereka yang telah mengasihi kita. Semoga kita semua juga orang tua kita selalu berada dalam ridho-Nya. Amin. Amin ya mujibah saya.